Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batubara nomor urut 2, Bahrudin Siagian dan Syafrizal, terus melakukan sosialisasi kepada warga guna mendapatkan dukungan. Setelah melakukan pelantikan sejumlah organisasi pendukungnya, Bahrudin Siagian dan Syafrizal menjumpai pengrajin songket dan memberikan bantuan bahan baku songket kepada para pengrajin di Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi. Bersama dengan calon wakil gubernur Sumatera Utara, Surya, selanjutnya menghadiri tablik akbar Bobby Surya di lapangan sepak bola Labuhan Ruku yang dihadiri oleh ribuan warga yang menyambut antusias Bahrudin. Kunjungan terakhirnya Bahrudin dan Syafrizal menjumpai para nelayan tradisional di Pelabuhan Tanjung Tiram dan memberikan bantuan pelampung serta menyaksikan parade sampan nelayan. Bahrudin Siagian dalam kesempatan itu mengatakan bahwa ia akan menyejahterakan nelayan dan keluarganya serta memberikan BPJS atau pelayanan kesehatan gratis. Nelayan bumi, ditanggung Bapak Surya, dalam ini. Setuju semua nelayan ya? Kita ganti pantunnya dengan BPJS ketenaga kerjaan. Setuju? Terima kasih. Bila itu lebih wali dan selamat. Program prioritas kita yang pertama adalah memberikan BPJS gratis, artinya dibayar oleh pemerintah Kabupaten Batubara. Yang kedua, rumah sakit ataupun puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan, kita akan buat menjadi puskesmas bisa rawat inap. Artinya bahwa rawat inap ini harus fungsional, dia ada dokternya, ada perawat, dan ada juga bidannya serta peralatan yang cukup memadai untuk puskesmas rawat inap. Berikutnya juga di program kesejahteraan sosial masyarakat, kita melindungi para pekerja-pekerja rentan yang ada di Kabupaten Batubara melalui BPJS ketenaga kerjaan namanya. Siapa aja itu? Yang pertama bilal mayit, yang kedua penggali kubur, marpot-marpot masjid, guru ngaji, sintua-sintua atau parhanger yang ada di rumah ibadah gereja. Ini semua kita berikan BPJS ketenaga kerjaan, sehingga nanti jika ada kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan dan dia sakit melaksanakan pekerjaan serta ada kemalangan dia setelah menerima kartu kerja ini, maka BPJS ketenaga kerjaan akan memberikan santunan sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku. Itu mungkin. Terima kasih. Ucapkan juga selamat hampir bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Baik, menyanyikan lagu Indonesia oleh Adinda Fitria. Dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim liputan BNews TV. BNews TV.